Ini kegiatan di Kecamatan Binangun. Ini Bapak Sekdes dan kasih kesejahteraan pada sibuk ini. Ini kita melaksanakan fasilitasi Dex APBDES, APBDES, Dex LPC kegiatan Bansus dan Banprov. Untuk di Kecamatan Binangun ada 11 desa yang belum sempat terselesaikan. Antara lain Jepara Kulon, Pasuruan, Jepara Wetan, Pesawahan, Pagubugan, Binangun, Jati, Pagubugan Kulon, Bidara Payung Wetan, Bidara Payung Kulon. Cak boleh ke kon pinjemin mari engke, mari sama ujung urang balak nang. Oh idang. Beberapa ini pendamping lokal desa, Mas Nasrul Husain. Semangat Mas Nasrul. Semangat. Ini Bu Ismi dari Pesawahan. Jalan Matre udah. Ini des dengan Mas Tarik Desa Pagubugan, Mas Oki ini. Dengan Mbak Siti. Ini pendamping desa Mas Mujianto Esos. Barang baru stok lama ini. Semangat Mas Muji. Yeah. Dengan Desa Binangun dan Pagubugan ini dengan Mas Pawit dari Pagubugan dan Mbak Puput dari Binangun. Ini dengan Pak Sugiyoko dari Kecamatan Binangun. Kasih PM. Fenomena yang lumayan jarang ini ya di Binangun ya, molor-molor ini. Ada fenomena apa? Mas Oki laporannya terlambat, kira-kira kenapa Mas Oki? Ya karena apa sih? Gak tahu itu maksudnya. Banyak kendala sebenarnya Pak. Kendalanya ya. Banyak banget apa? Banyak mas. Ya banyak tok lah. Banyak tok lah ya. Banyak apa kira-kira apa aja? Ya kendalanya ya dari prasarana ada kurang gitu. Kurang ya. STM-nya juga kurang. Laptopnya Mas kasih kejahteraan ya. Ya itu kan prasarananya. Sering error ya. Error. Mau tertembok. Gila Pak Kades suruh beli itu yang baru lah ya. Ini dengan Bapak Ardio ini kasih PM Kecamatan Binangun. Wis, semangat Pak Ardio. Ini terkenal dengan sebutan Pak Gopar ini. Ini di tingkatnya Karang Turi, Bro. Wis. Mbak Puput, foto dulu. Ji. Ji. Mas Nasrul foto dulu. Masis, desanya mana? Ngontak anu. Ngontak foto. Pendamping lokal desa Mr. Siswanto si janggut naga. Alhamdulillah bukan ini selesai Mas Tarik selesai apa maning mantap mantap